Viral di media sosial rombongan ibu-ibu nyanyi kasidah di kereta kelas ekonomi dan dikeluhkan penumpang lainnya, dianggap berisik. Unggahan viral tersebut seperti dibagikan oleh akun @vogmedsos di Instagram pada Minggu, tanggal 14 Juli tahun 2024. Dalam video tersebut terlihat sebuah kereta kelas ekonomi sedang melaju. Di dalam kereta tersebut terdapat sejumlah rombongan ibu-ibu yang sedang menyanyi kasidah. Rombongan ibu-ibu tersebut kompak bernyanyi hingga suaranya memang terdengar cukup kencang. Pada video tersebut juga tertulis, "Emang boleh di kereta seberisik ini?" Unggahan tersebut lantas mendapatkan hampir 10.000 tanggapan. Tidak hanya itu, video tersebut juga dikomentari ratusan warganet. Sejatinya, di dalam kereta api berlaku ketentuan umum bagi seluruh penumpang. Salah satunya adalah tidak mengganggu kenyaman penumpang lain.